Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Ibda Ines. Kesatuan Gerak Bayangkari menggelar Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara yang bertempat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Lebih dari ratusan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dihadirkan dalam bazar ini. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Ica Tanasya dan juru kamera Mural Almas di lokasi acara. Ica, bagaimana suasana Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara saat ini? Ya, terima kasih Ines. Betul sekali pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Hari ini merupakan hari pertama dibukanya bazar ini dan berlangsung dengan meriah, di mana tadi para pengunjung kemudian juga pengurus Bayangkari Pusat maupun daerah yang hadir di acara Bazar KBN 2024 ini terlihat sangat antusias, dan para pengunjung ini sudah mulai berdatangan ke Jakarta Convention Center mulai pada sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini para pengunjung sudah mulai memadati stand-stand UMKM yang ada di bazar ini. Dan adapun tadi sempat ada pertunjukan tarian tradisional Aceh yang dipersembahkan dari perwakilan pengurus daerah Aceh, yaitu dengan tarian Ratoh Rajo. Dan juga suasana budaya Indonesia di sini sangat terasa sekali Ines dan juga pemirsa, di mana tadi sempat ada tarian tradisional Aceh, kemudian juga dari masing-masing stand UMKM sendiri. Ya, stand UMKM dari pengurus daerah Bayangkari ini menggunakan baju-baju adat tradisional khas dari daerahnya masing-masing. Perlu Anda ketahui juga pemirsa, Kesatuan Gerak Bayangkari ini menyediakan sebanyak kurang lebih 500 UMKM dengan memamerkan aneka macam produk unggulan UMKM dari perwakilan Bayangkari di seluruh Indonesia, mulai dari kuliner, kemudian ada kerajinan hingga aksesoris-aksesoris cantik ada di sini. Dan yang pastinya produk-produk tradisional khas daerah yang ada di Indonesia. Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara ini digelar setiap tahunnya pemirsa, dan untuk tahun ini bazar KBN mengusung tema UMKM Bayangkari sebagai penopang ketahanan ekonomi keluarga menuju Indonesia maju. Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara ini, maksud kami Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara ini merupakan wadah kreativitas para pelaku UMKM Bayangkari di seluruh Indonesia untuk menunjukkan hasil karyanya dan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Dan juga bazar ini digelar selama 5 hari mulai dari 24 Juli hingga 28 Juli 2024 dan dibuka mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ditutup pada pukul 9 malam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ica Tanasya atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.